Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sore hari ini alhamdulillah saya berkesempatan hadir di kawasan Terminal Arjosari Kota Malang. Dan nampak di depan saya ini baru tiba di Malang ini, bus LS Nopin 345 dengan cincu Paregar ya ini ya. Nampak mesin lagi dinyalakan ini untuk dicek ya teman-teman ya. Di mana bus LS Nopin 345 ini merupakan salah satu base eksekutif untuk Malang Medan ya, dengan berbodi jet bus 1 dan bermesin Mercedes-Benz OH1521 ini. Nah, yang saya suka dari raungan 1521 itu ini ya, suaranya sangat menggema sekali ini. Bikin kangen pokoknya. Regar. Sehat Pak Regar. Puasa ya. Oke. LS Nopin 345 ini berarti catatannya hari Jumat ini ya teman-teman ya, karena besok hari Kamis 340 ini ya, yang hari ini juga lagi servis, lagi pengecekan kondisi nih ya 340. Ya, sangat garang sekali ya suaranya ini. Kondisi di sekitar Terminal Arjosari ini agak gerimis, hujan ya. Kita lihat di sini. Ini belum dicuci ya, karena baru tiba ini. Nah, mantap sekali 345. Kalau didengar pakai headset, oh, sangat enak ya. Jadi ada raungan yang garang sekali ini. Ini nampak dari depan LS Nopin 345 yang menjadi ciri khas dari 345 ini, stikernya sudah baru ya, warna merah ini. Nampak cantik. Ke 45.
Nah, untuk keberangkatan dari Kota Malang sama ya dengan di Jogja jam 11 siang. Nih. Di sini 3.40 besok berangkat ini berarti ya teman-teman ya. Oke, jadi suasana sore hari ini dari kawasan Terminal Rejosari ya. Ini 3.45 baru tiba dan langsung pengecekan kondisi ya teman-teman ya. Mantap pokoknya. Jadi untuk besok keberangkatan 3.40 dari Malang dan 3.45 hari Jumat. Oke ya, demikian video sore hari ini. Untuk menginformasikan saja ya, di Terminal Rejosari bahwasanya bus LS Nopi 3.45 baru saja tiba dan alhamdulillah nyampe dengan selamat ya teman-teman ya. Untuk keberangkatannya hari Jumat dan besok 3.40. Nah, ini mantap. Oke ya, saya akhiri dulu. Pokoknya pantau terus di channel saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semuanya aja, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi suasana sore hari ini dari kawasan Terminal Rejosari ya. Ini 3.45 baru tiba dan langsung pengecekan kondisi ya teman-teman ya. Mantap pokoknya. Jadi untuk besok keberangkatan 3.40 dari Malang dan 3.45 hari Jumat.